Nah, ini dia nih ya. Sup, wong, kwa, hong lopa, timun kuning, dan water, carrot ya, cucumber, oke. Dan ini dia resepnya untuk Tom Yum ya, sup style Hong Kong ini ya, oke. Let's go, monggo. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Maria Fuma. Like, comment, and subscribe Maria Fuma channel. Terima kasih. Ngarep cooking, jangan lupa apa hari ini kita masak apa. Ini dia. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Maria Fuma channel. Oke teman-teman, hari ini kita sup. Nah, wong kwa. Nah ini sup wortel dan wong kwa ini ya. Oke, seperti ini ada carrot atau hong lopa atau wortel ya. Dan ini ada wong kwa ya, seperti timun ini ya, tapi yang besar itu ya, namanya timun kuning ya, biasanya wong kwa namanya, di Hong Kong wong kwa, timun kuning. Oke, dan ini ada daging, sudah saya alu-alubi ya, seperti ini. Dan ini ada lampahan dan maco ya, hukumnya semua bahan ini sudah cuci bersih ya. Dan kita potong-potong wong kwa atau timun kuning atau wong kwa, dan wortelnya kita potong-potong ya. Lanjut dan air mendidih seperti ini ya. Oke, setelah mendidih kita masukkan semua bahan ya. Nah seperti ini ya timunnya. Nggak usah dikupas ya, kita buang isinya aja. Oke, let's go. Ini ya wortel sama timun kuningnya sudah wong lopak sama wong kwa sudah saya cuci bersih ya, dan potong-potong seperti ini. Nggak usah di nggak usah dikupas ya, nggak usah dikupas, orang usah dicai yo. Oke, nah oke, kita masukkan ya. Ini udah hampir mendidih, bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ya, masukkan apa ini, maco atau kurma kering ya. Oke, dan juga ada lampahan. Oke, secukupnya aja ya, kita masukkan dagingnya ya. Oke, sesuatunya ya, masukkan wong kwanya ya, wong kwa, timun suri apa timun apa sih, timun kuning, nggak ngerti ini siapa, nggak tahu ngerti ini Indonesia. Katrok banget yo, ini nggak ngerti nih, saya ngerti ini ngomong guys ya. Nah seperti ini, kita masukkan wortelnya juga ya. Kita pelan-pelan masukkan biar gak tumpeh-tumpeh ya, kayak rinduku padam tumpeh-tumpeh. Geludak keluar. Rebus selama 2 jam ya, ya, dengan api kecil ya, ya. Oke, seperti ini kita tutup. Dan kita tutup dengan api kecil ya, tunggu mendidih terus kita tutup dan rebus selama 2 jam atau 3 jam dengan api kecil ya. Oke, terima kasih, selamat mencoba. Jangan lupa bagi, jangan lupa bantu like, komen, dan suka sama yang channel TV Setia yang setiap waktu video. Semoga kita semua terima kasih kepada para singa selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Oke, and see you next video. Love you all. Bye.